Pemirsa, mengundang kerumunan warga gelaran musik dangdut pada acara pernikahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dibubarkan oleh Satgas COVID-19. Seluruh tamu undangan yang hadir diminta untuk pulang ke rumah. Puluhan tamu undangan berkumpul menikmati hiburan musik dangdut dalam acara pernikahan warga di Komplek Perumahan Wisata Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Satgas COVID-19 yang mendapat laporan warga mendatangi lokasi kerumunan dan meminta agar acara dihentikan dan seluruh tamu undangan diminta kembali ke rumah masing-masing. Petugas bertindak tegas membubarkan gelaran musik dangdut ini karena menyebabkan kerumunan warga yang berisiko terjadinya penyebaran COVID-19. Selain itu, gelaran acara ini telah melewati batas waktu yang ditentukan. Nah, misalnya ada acara nyanyi masih diperbolehkan sampai pukul 21.00. Nah, dari waktu ini karena sudah menepati batasnya, jadi kita melaksanakan himbauan kepada tuan rumah. Nah, kita melaksanakan himbauan supaya hiburan malam untuk dihentikan. Meski melanggar protokol kesehatan, petugas hanya memberikan sanksi pembubaran acara. Kepada tuan rumah, petugas memberikan penjelasan pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews, melaporkan.